Anda kembali di lantai bursa pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan OJK membuka peluang investor asing menambah modal di perbankan lokal. Dana asing melalui perbankan diharapkan dapat menambah likuiditas di pasar domestik untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad mengatakan peluang asing memiliki bank lokal juga ditambah untuk meningkatkan transaksi perdagangan. Saat ini rata-rata kepemilikan asing di perbankan Indonesia mencapai 40% dan terus meningkat. Asing dapat masuk melalui pasar saham, menambah modal anak usaha, atau dengan mengakuisisi bank nasional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berharap perbankan domestik juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan ekspansi di negara lain.